sendal 10 JT dipakai buat turun ke sawah. Iya juga sih ya. Bayangin ya, kalau misalkan hey yo yo, Owen, timku semuanya ya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Alif VN. 2000 years later. Oke ya guys ya, apa kabarnya ya buat teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaannya baik-baik saja, selalu dilimpahkan rezekinya, diberikan kemudahan juga ya di hari-hari yang kalian jalankan. Dan jangan lupa untuk tersenyum. Karena senyum itu ibadah dan dapat memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang lain yang melihatnya. Jadi jangan lupa untuk tersenyum. Oke ya, jadi pada video kali ini ya, kita nggak ngebahas drama dulu karena itu udah selesai ya. Kita ambil aja hikmahnya, pokoknya ya gitulah hikmahnya ya. Jadi kalau jadi fans tuh yang dewasa, dan ingat kalau salah jangan dibela tapi diingatkan ya. Pokoknya gitulah ya hikmah yang harus kita ambil dari drama kemarin itu gitu. Nah oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai outfit of the day ya. Wow, mengenai fashion-fashionnya idola kita bersama atau adik onlineku lah ya, Coco Petran Petso Putra Onsu, yang dimana kali ini updatean fashionnya makin-makin keren, makin-makin kece. Jadi aku tuh sebagai kakak jauh tuh kayak penasaran, beli apa aja sih adik onlineku ini, beli-beli apa sih. Bisa lah kalau gak kepake gibahin ke kakak jauhnya gitu loh. Atau kalian mau ngirim-ngirim barang ke aku, silakan DM aja Instagramku alifian17, nanti aku kasih alamatnya. Enggak, canda-canda. Yaudah langsung aja kita akan ngebahas ya mengenai beberapa fashion Coco Petran Onsu. Dan seperti biasa, kalau ngebahas fashion itu sisi positifnya ialah kita tuh harus kerja keras, berusaha, bersungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa untuk mendapatkan barang-barang mewah yang kita inginkan. Sebenarnya konteksnya bukan kemewahnya sih, tapi lebih ke kebutuhannya gitu loh ya. Jadi kalau kalian beli tuh usahakan tuh butuh atau bermanfaat gitu loh, biar kepake terus dan gak mubazir. Pokoknya gitu-gitu ya. Dan ingat jangan maksain juga ya, kan banyak tuh ya kemakan gengsi, jadi aduh bahaya. Jadi ya gimana diri kita dulu lah ya, dan berkecukupan lah gitu. Oke okay? Oke okay, ya di fashion yang pertama ini, wow, Coco Petran Petso Putra Onsu lagi bersama Ade Gihon ya. Ini Gihon juga by the way suaranya bagus juga nih ya, sama-sama dari timur-timur gitulah ya, sama Onyo ya. Dan alhamdulillah mereka berdua ini sudah pernah berduet gitu ya. Dan semoga nanti di MOP bakal ada ya cover antara duetnya Onyo sama Gihon ya. Pokoknya kita tunggu aja lah ya. Dan ini yang dibahas mengenai fashionnya ini ya, sabuk ya. Sabuknya tuh waduh, mereknya merek Gucci geng lagi ya. Seperti biasa kalau merek Gucci itu udah pasti ya, itu merek ternama, termewah, tersultan ya. Dan itu harganya buset, ini baru sabuk ya, Rp6.586.000. Waduh, merinding sekali ya. Itu sabuk harganya 6 JT ya, sudah setara harga-harga handphone ya. Selanjutnya di sini ada sendal yang sangat-sangat santuy. Aku tuh suka banget ya sama sendal seperti ini modelnya. Kenapa? Karena ini tidak dijepit ya. Aku tuh dulu tuh kayak paling gak suka gitu loh kalau sendal dijepit, kayak apa ya, bagian jempol kakiku tuh kayak agak lecet-lecet gitu loh kalau dijepit-jepit. Aku suka banget lah model yang begini, kayak apa ya, aku bisa bilangnya model angkat gitu loh. Karena kan gak dijepit tapi diangkat gitu lah ya. Dan disitu fotonya Onyo lagi digendong Air Ruben ya, aduh romantis sekali loh ya. Emang Onyo nih menolak gede ya. Rambutnya rambut-rambut pirang ya, pirang-pirang ala-ala Cristiano Ronaldo tuh, yang kayak mimi gitulah ya. Ini adalah kebahagiaan sang anak dan ayah ya. Dan itu harganya, haduh, haduh, haduh. Dan ini mereknya Louis Vuitton ya, LV ya. Wow, merek LV mah udah hampir merek-merek Gucci ya. Dan itu harganya Rp10.680.000. Gila, sendalnya harganya 10 juta dong. Sendal Onyo udah hampir setara harga motor ya. Dan mengenai warnanya juga, ini warnanya putih ya. Terus di sini juga di bagian yang katanya untuk ngangkatnya itu ya, nih pas bagian ini tuh
warnanya abu-abu, abu-abu ke silver-silver gitulah ya. Pokoknya warnanya warna-warna kalem, warna-warna soft. Cuman ini kan warna putih nih, jadi bahaya nih, hati-hati ya. Kalau misalkan kalian pakai warna putih, itu kan cepet kotor gitulah. Cuman kalau onyo mah beda, kalau kotor buang beli lagi gitu loh. Dada langsung sesak. Aduh, iya bu, bener bu, sesak sekali yang lihat harganya 10 juta dong. Sendal 10 JT dipakai buat turun ke sawah. Iya juga sih ya. Bayangin ya, kalau misalkan turun-turun kayak lagi ke mall, ke kafe, ke acara-acara penting, wow, itu pasti lebih mahal lagi ya. Ini padahal cuma buat ke sawah, tapi 10 juta gitu loh. Sultan. Oke, selanjutnya di sini ada sepatunya Coco Betrompeto Putra Unsu, dan ini lagi fotonya waktu video klip Jangan Dengar Mereka ya. Wow, sepatunya ini cool banget ya, kayak gemuk, punya body gitu loh, jadi cowok banget lah ya. Dan sepatunya ini juga cocok sekali ya sama atasan Onyo ya, yang ada hitam ke putihnya, dan Onyo juga pakai celana juga warna putih, jadi bener-bener satu style gitu ya. Dan itu mereknya merek LV ya, seperti sendal tadi. Waduh. Dan ini harganya 13 juta tuh ya. Wow, berarti sendal tadi yang katanya turun ke sawah itu kan 10 juta, sedangkan ini yang dipakai buat video klip 13 juta. Berarti bedanya 3 juta dong. Buset, buset. Aduh ya. Enggak bisa pikir loh ya. Jadi sendal sama sepatu tuh ya beda-beda tipis gitu loh harganya. Oke, selanjutnya di sini. Wow, Onyonya lagi pose begini nih. Asik memandangmu. Dan itu make sweater ya, sweater dengan merek from id.hm.com ya, pokoknya gitulah keterangannya ya. Dan itu harganya sangat-sangat terjangkau ya, Rp379.000. Nah, itu masih bisa merakyat ya, masih bisa kita beli lah ya. Aku pun masih bisa sanggup beli dua pun bisa gitu loh ya. Dan ini juga warnanya juga bagus sekali ya, warnanya tuh warna-warna soft sekali, warna kelembutan, warna-warna putih ya. Jadi itu lebih terang gitu ya, ngejreng, suci, penuh apa ya, pencahayaan yang mantul gitu kan. Ditambah onyonya memandangmu asik. Oke, selanjutnya ada kaos warna hitam ya, merek Kenzo nih ya. Wow, kalau warna hitam tuh bisa seperti biasa, yang udah nonton video Alif Wayan kalau mengenai outfit itu, warna hitam itu adalah warna my favorite, karena Alif Wayan pun sekarang pakai baju hitam, dan banyak juga di video-video Alif Wayan tuh selalu pakai warna hitam, karena warna hitam tuh kayak warna cool aja buat cowok, dan netral juga ya buat cewek masuk, cowok masuk. Dan itu harganya Rp2.200.000. Hoho. Dan ini Onyo lagi di acara apa ini ya? Aduh, lupa nih. Sumpah lupa-lupa, udah lama banget sih ya enggak terlalu tahu gitu ya acara-acara Donsu. Kalau kalian tahu silakan komen di bawah ya. Sepertinya ini kayak acara-acara pesta-pesta ulang tahun gitu ya. Soalnya di sini ada balon-balonnya. Tapi kalau kalian tahu silakan komen di bawah ya. Nah, oke, di sini selanjutnya ada kaos Onyo yang warna putih dengan merek Fred Perry. Fred Perry ini melambangkan ini ya, apa sih, kayak bulu-bulu itu, apa sih, bulu-bulu kapas gitu ya, kayak ya bulu-bulu kapas burung gitu ya. Kayak artinya tuh ya terbang gitu ya, kayak gagah gitu loh. Tapi ini warnanya warna ini ya, warna putih gitu ya, logo si burungnya itu. Sedangkan di sini dasarnya kan putih, terus warnanya putih juga gitu loh, jadi kayak agak samar-samar gitu, hanya mata jernih aja lah yang bisa melihat lah ya. Tapi di sini Onyonya lagi foto sama siapa itu, bersama Cici Anet. Sama-sama peace anjas. Ada Cici Talia juga di bawah sini ya. Dan itu harganya Rp1.377.000. Bagaimana, mau membeli kaos harga 1 juta? Ya bisa saja dibeli ya, kalau memang sudah setipe kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Pokoknya beli barang mewah pun gak apa-apa, yang penting sih sesuai dengan keinginan kalian, biar gak mubazir juga gitu loh ya. Tapi kalau Onyo kan ya udahlah, gak kepake pun bisa dipajang banyak, dan banyak juga kan orang-orang yang sering ke rumahnya, jadi suka dipinjam-pinjemin atau dikasihin ya gitulah ya. Kalau aku sih yang pasti beli ya sesuai keinginan lah gitu loh. Kayaknya cuma kaos t-shirt biasa ya, tapi harganya wow banget. Ini bukan sembarang-sembarang kaos ini ya. Ini kaosnya membawa duit 1 juta ini ya. Cuma 1 jetong, wow mantap. Iya, bagi Sultan hanya cuma saja dan biasa saja gitu loh.
Heh, kaos doang itu kok harganya bikin nangis. Nangis-nangis merinding ya. Itulah kalau kita ngeliat outfit-outfit mewah gitu ya. Ingat ya, semua itu ada motivasinya. Ambil sisi positifnya. Kalau mau barang mewah, kerja keras, usaha, dan jangan lupa berdoa gitu. Oke, ini selanjutnya Koko Betram Pietro Putra Unsunya lagi di video klip sama juga ya, yang kayak sebelum-sebelumnya itu lagi di video klip. Jangan dengar mereka karena di situ sama Bunda Sarwenda. Waduh, ini gila sih, black-black nih ya, hitam-hitamnya. Aduh, warna my favorite color gitu loh. Warna hitam tuh udah warna cool sekali gitu loh. Kayak cowok mah udahlah, pokoknya keren abis lah, udah enggak ada lawan pokoknya ya. Dan itu sepatunya mereknya Christian Louboutin. Aduh, berat banget ya nyebut merek mahal. belum terbiasa. Nanti suatu saat siapa tahu kan kalau Alif Wen ada rezeki banyak, bisalah beli barang-barang mewah ternama. Doain aja ya. Pokoknya kita saling mendoakan aja, karena kalau doa kebaikan itu insya Allah gitu loh, bisa saling terkabul masing-masing. Karena kan doa baik akan berbalik baik gitu. Dan itu harganya, wow, harganya 15.007.000 rupiah. Bisa tuh deh. Bisa deh ya gue beli, tapi 7.000 nya aja. Pokoknya 15 jutanya aku 7.000 aja gitu, patungan. Aduh, gila ya, sepatunya juga cool sekali ya. Di sini kayak ada depannya tuh kayak ada duri-duri yang gimana ya, yang kayak besi-besi kayak gitu-gitu loh. Kayak menambah cool lah, cool, keren, terus kayak lebih gagah berani. Wah, pokoknya warna hitam mah udah gak bisa dipungkiri lagi lah. Aku aja pengen banget lah ngoleksi sepatu yang berwarna-warna hitam. Apalagi ini kan corak-coraknya kan ada putih-putih juga, jadi pas lah ya, hitam ke putih tuh emang selalu masuk gitu warnanya ya. Cuman kalau aku sih akhir-akhir ini suka sama sepatu yang nggak pakai tali. Aku sukanya yang kayak slip on gitu. Itu kalau aku ya sekarang-sekarang, karena entah kenapa lebih suka yang simpel-simpel dan nggak ribet gitu loh ya. Tapi sekali lagi ini Onyo keren banget sih ya. Apalagi kapan sama Bunda nih. Wow, makin ganteng aja ini adik online ku nih ya. Sini kalau gak kepake, kasih ke kakak aja sepatunya. Oke ya, cuman-cumanku semua. Jadi segitu aja untuk video kali ini ya. Kita sudah menyaksikan bersama-sama ya outfit Koko Betram Pietro Putra Unsu yang terbaru-terbarunya ya. Wow, dengan berbagai macam outfitnya, harganya, motifnya, mereknya, semuanya ya. Dan lain-lain gitulah pokoknya ya. Bagaimana nih kan semua? Pada pengen beli? Ya harus bisa ya, harus semangat lah ya. Pokoknya kita kerja keras, terus berusaha. Karena Alif Wen gak akan pernah henti-hentinya ya kalau setiap ngebahas konten ini selalu bilang, pokoknya kalau kalian mau barang mewah tuh harus kerja keras, berusaha, jangan males, jangan gampang menyerah. Dan ingat, tetaplah berdoa gitu loh. Apapun itu rezekinya ya tetap disyukuri. Kalau kita gak bisa beli barang mewah, setidaknya bisa mencukupi apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan gitu ya. Semuanya ya udah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian sehat-sehat terus. Sekarang cuaca lagi buruk-buruknya, lagi pancaroba, kadang hujan, kadang panas. Pokoknya kalian sehat-sehat terus, makan yang bergizi, minum air putih yang banyak ya, dan tidur yang cukup. Ya udah gitu aja. Terima kasih ya buat kalian semua yang selalu nonton di video Alif Wen dari awal sampai habis, selalu nge-like, selalu komen. Pokoknya thank you sekali lagi. Ya udah gitu aja. Gue Alif Wen, inget tiga kata, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye. Thank you.